to my YouTube channel. Yay! Yeah. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Di video kali ini aku Ara Varianti dan aku Ara Riancha. Kita kali ini mau makan makanan yang segar, itu makanan bakso Malang, tapi kita belinya semangkok gede. Mau tahu gak? Semana tuh adik aku? Wadidaw. Jadi aku lagi nunggu ini tukang bakso Malang yang biasa lewat. Semoga aja ada ya guys ya, jangan sampai nggak ada, karena biasa, kalau nggak ada aku opening mulu nih jadinya. Biasanya dia datangnya jam ini, jam 3.16, harus 16 banget. Kenapa gitu? Nggak tahu, sama abangnya biasanya. Oh berarti jam 3? Iya, soalnya tepat waktu gitu, kayak disiplin. Iya benar. Kayak ini menit segini gue harus di depan rumah ini gitu. Jadi kalau lagi ada di sana lagi ada makan, cepet udah waktunya udah ditarik langsung. udah mau ke rumah sebelah gitu. Kalau di itu ini jadi ini bisa nih dijadiin helm bogo. Oh, iya. Kurang pakai ginian. Iya. Biar aman. Helm bogo. Alde si anak Vespa. Anak Vespa yang enggak punya Vespa. Oh. Ini yang pertama kalinya kita makan di dalam mobil. Benar. Untuk berdua sama Alda biasanya. Kita drive thru di bakso Malang. Belum pernah dong. Masa udah ada yang pernah bikin drive thru di bakso Malang? Enggak ada kan ya? Kayaknya ada deh. Iya, kita aja yang enggak tahu kan. Iya, kita yang enggak tahu. Guys, kalian kalau punya rekomendasi tempat-tempat makan enak, rekomendasiin dong. WA aja ke saya. Nomor WA-nya dia 0821. Kapan-kapan kita bersatu. Yeay. Apakah kita akan menunggu? Terus menunggu? Apa kita samperin aja abangnya ke rumahnya? Bang, lama banget, Bang. Jangan, ntar dia kaget. Ngapain nih? Lagi dia lagi pakai celana pendek. Lagi masih bulet-buletin baksonya. Neng, bentar. Masih sabar, neng, ntar neng. Rumah neng di mana sih? Ada yang ngegoreng kerupuknya. Eh, bakso aja nggak pakai kerupuk, kocak. Bahkan bakso Malang. Di bakso Malang emang ada kerupuknya. Kerupuk apaan anjir, warna-warni. Bakso Malang ada kerupuk. Kerupuk apaan? Enggak ya, bakso gue nggak pernah makan bakso pakai kerupuk. Di bakso Malang ada kerupuknya, ntar lihat ya. Kerupuk apaan? Kerupuk bakso Malang. Kerupuk. Gua kalau makan bakso Malang udah bakso sama kuah. Ih, masa ada kerupuknya sih? Rembes dong. Kerupuk apa sih? Ada kerupuk Malang namanya dah. Masa enggak ada kerupuk Malang? Guys, aku lucu banget ya muka dia ya guys ya. Gemes. Ntar jadi kalau bakso Malang itu ada somai. Di? Ada kerupuk. Somai. Somai apa lagi? Enggak ada kadem. Ada pangsit bukan somai. Oh iya, pangsit. Pangsit, ada. Bakso, tahu. Daun bawang. Iya, daun bawang pasti. Terus ada kerupuk juga. Iya, nanti dulu kita lihat. Goceng. Enggak lah, ya ntar ini lagi. Gua kan ini bakso Malang Bojong, gua mah taunya. Ih, bakso Malang Bojong juga ada kerupuknya. Gua enggak pernah makan pakai kerupuk. Si manis ada kerupuknya. Si manis. Aing enggak ada. Hah? Si manis gak ada kerupuk ya gua. Enggak ada, Pak. Yang tengah-tengahnya ada jendel-jendel. Bakwan. Ya iya, Pak. Di bakwan kan? Iya, yang kata. Tapi itu kerupuk ya, disebutnya. Yang tengah-tengahnya berjendol. Ada daging kayak ini ya. Itu namanya kerupuk dah. Itu bakwan, kocak.
kerupuk. Kerupuk kata gua, kok kalau kerupuk pakai bakso kata gua merembes, kata gua. Ya, merembes kayak makan pakai bubur gitu, ngerti gak lu? Iya, tapi itu kerupuk bukan. Pakai kerupuk juga ya, Bang? Di enggak, gua mah pakai bakwan gitu. Di bakwan itu ada itunya, ada wortel, ada kol, ada dicampur terigu. Tapi yang berjendol garing. Yang berjendol-jendolnya tuh ada daun bawangnya isinya gitu-gitu. Iya, itu tuh aci. Iya, tapi dibilangnya bakwan. Bakwan aci. Bakwan goreng. Ih, baik, Kak. Ya, banyak tetangga kita di sini. Ya, tetangga kita pada lelewatan aja nih. Jadi bakwan apa kerupuk? Ntar kita bakalan tanya sama abang-abangnya ya. Kalau itu ya, bakwan apa kerupuk ya, guys? Namanya ini yang lagi. Apa antar? Namanya aci bener. Namanya tahu. Lagi. Bang, ini kan ini apa kerupuk apa bakwan nih? Ini namanya bakwan. Bakwan kan? Tuh kan, benar. Ternyata itu tuh bakwan. Ini total berapa, Bang? Jadi semuanya 50.000. Oh, 50. Dan ini lu. Mau tahu enggak ternyata ini namanya apaan? Apa? Ntar lu harus lihat video ini. Pasti kerupuk. Enggak, sumpah namanya bukan kerupuk. Apaan? Namanya bakwan. Bohong. Di. Enggak mungkin. Di bakwan, ampe bakwan goceng-goceng, gocap-gocap deh. Ayo gocap-gocap. Ya, gimana nih? Namanya. Udah bilang makasih belum sama abangnya? Ya. Segini berapa duit? Enggak tahu, abang. Tadi berapa gocap kayaknya. Jadi ini diberi nama abang kita, guys. Iya, kita tuh cuma malak dia. Nanti juga. Pelan-pelan ya. Siap, Bu. Ini kita mau tahu enggak? Kita enggak bawa sendok. Emang makannya nanti di iniin. Mau pakai plastik ya? Iya. Makanya pakai plastik. Hai, aku bersama pentol. Enggak, bukan pentol dong. Ini bakso dong. Bakso pentol. Pelan, hati-hati ya, Bu. Ini tuh lagi ini menjaga keseimbangan. Saya di sini ampun. Sulit. Jadi nanti ini bakalan dimukbang oleh Haldarianta. Ternyata itu ada juga tukang bakso. Iya. Di sini gerobak baksonya warna-warni, enggak kayak di Bojong. Kalau di Bojong kuning semua. Kalau di sini warna pink, warna biru. Merah. Varian. Gerobaknya varian. Iya. Dia cuk. Oh iya, aduh. Pelan-pelan aja, santai. Sorry. Santai. Enggak banyak gajlukan di sini. Soalnya banyak anak kecil. Lama-lama saya semen nih, saya ngatain. Oh, lihat dong. Belakang kita pengikutnya udah banyak. Gila lu, Kak. Gue kena kuah basi, tangan gue putihan dikit ya. Melepuh. Sini, tiba-tiba makan. Ganti kulit aja deh. Kulit bagus gue. Dong. Ih, bagus. Kayak ular gue. Tapi kan kalau itunya, itu bagus ya, guys ya. Kalau putih kan bagus, guys. Putih hitam sama aja. Yang penting apa ya? Yang penting kita temenan aja. Mana kerupuknya? Lihat. Ini temen. Gua mau jadi temen. Kita mau langsung pakai. Jangan lagi. Udah banyak. Demi Allah. Demi dah. Tadi sambelnya aja udah banyak banget, Kak. Kita cobain ya, guys. Bismillah. Gak pedes. Nambah lagi ya. Orang udah pedes kok. Udah. Takut dia. Enggak kan kalau pedes banget kan jadinya kalau kepedesan, aduh. Enggak, malah enggak makan. Drama. Itu dong. Kan ini. Jahat banget ya adik aku ya. Aduh. Selamat makan.
langsung siap untuk menghabiskannya. Sebenarnya gak bilang makan tau, gue makan dari baru sarapan doang. Oh itu mah udah makan. Ya sebenernya ini namanya somai. Ini apa? Gocap-gocap gak? Kamu mau tahu namanya apaan? Bakwan. Oh iya. Iya. Nih lihat. Simbol gede ya. Timur gede ya? Enak! Cocok begini enak kali ya? Wah, kan? Kayak aku tuh kalau beli ginian biasanya cuma 5.000 7.000 paling mahal waktu itu kita beli 16.000. Tapi gue biasanya belinya 3.000. Biasanya 5. Banyak amat. Ya, tapi gue enggak pakai apa-apaan, membasahin muka gue bening. Kayak bocil kalau makan sore gitu dikejar-kejar emaknya atau gue. Kalau bocil sore-sore. Emang tuh kalau kita tuh jangan ngarep gitu. Kalau ada sesuatu jangan ngarep, jangan terlalu ini, nungguin. Sebenarnya tuh dulu waktu kecil apa? Apaan? Kalau makan gini nih, kan ada tipe jendolannya nih di sini. Gue buang tau. Kenapa gitu? Karena gue gak demen. Kalau gue kok undel-undel gitu. Enak banget guys. Buat lu. Enggak, buat gue aja. Enggak mau. Oh, nanti gak segini doang. Nanti gak segitu. Nanti gak segitu disisain. Satu lagi ya guys. Lu gak makan gini? Iya, lupa. Diumpetin. Gak nanya sih itu. Bisa banget kalau diumpetin barang itu. Emang udah tahu kalau dia gak nanya? Nah, gue gak tahu kalau kamu gak nawarin. Dan abang-abang lagi ngasihnya ke saya. Bekas digigitan siapa nih, Kak? Kok ada yang udah bekas digigit ya? Megar banget guys, dibikin bunga sama abangnya. Yalah biar bagus. Enak banget. Garing. Bakso malangnya juga enak guys. Gurihnya gak terlalu gurih. Juga asin. Sama pedesnya asinnya gak terlalu asin. Iya, pedesnya gak terlalu gurih. Kerupuknya juga garing. Enak. Pokoknya mau ada di mana? Di Depok Timur. Banyak. Kasih tau gak nih? Di dekat ini yang klinik. Maaf. Enggak, abang-abangnya jalan-jalan. Ya, itu mengandung tuh. Ya, abangnya jalan-jalan. Di keliling-keliling Mahakam aja. Guys, aku tuh kurang suka sama ininya guys. Kamu juga gak? Ngikutin. Males banget kan, mau keluar lah. Ya, jangan. Kayak aku kurang suka. Tadi dia yang makan bekas gue giniannya doang. Emang iya? Lu dari tadi kemana ya kak? Kak, iyalah dari tadi gue ngobrol sama siapa. Capek banget nih ya. Ya aku pisahin biasanya. Padahal tadi dia yang makan benjolannya yang bekas gua. Berarti yang di sini bekas lu.
adik-adik. Dari tadi gua udah sumpah bilang. Sumpah guys, itu ini adiknya Pak. Ih, paling songong sama kakaknya nih. Guys, kita udah habis guys, lihat. Dan rasanya mantap mukbang kali ini. Kita pokoknya mukbang kali ini kita bahagia. Benar. Nah, buat kalian yang mau request mungkin kayak Karafa mukbang ini dong, Karafa kayak makan ini dong. Kasih kalian tahu aja alamatnya. Kasih tahu alamatnya. Ya, biar kita datang. Kalau enggak dikasih tahu masa kita enggak datang. Atau enggak makan apa gitu. Oh, iya. Karafa mukbang makan ini dong gitu-gitu. Karena kalau takutnya dia kan adanya di luar Jawa. Dia ada di Afrika kan. Pokoknya susah. Kita enggak nerima inian tikus rebus. Gua mau makan tikus rebus ya. Tapi kalau goreng mau kan. Boleh deh. Rada asin soalnya. Kalau rebus enggak ada rasa. Udah pernah nyobain? Pengen sih. Ya. Di Cina. Guys, itu aja makan semangkok kita. Buat ya, kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Oke, guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian semoga hari kalian bahagia. Thank you for watching, guys. I love you.